to my channel, kembali lagi dengan Pak Muhammad tadi. Yes, hari ini sudah Selasa ya, hari Selasa nih. Mantap. Hari Selasa ini pengunjungnya alhamdulillah masih tetap ramai ya guys ya. Masih tetap banyak dan puasa tinggal berapa hari lagi ya. Oke, untuk melihat video selanjutnya jangan lupa like, comment, subscribe. Let's go. Wisata Pangandaran ya, objek wisata Pantai Pangandaran. Di hari Selasa ini ramai banget guys, banyak pengunjung yang sedang berenang dan banyak juga yang sedang duduk-duduk santai di pinggir pantai guys ya. Jadi tak bosan-bosannya saya menginformasikan kembali kepada Anda yang ingin berwisata ke Pangandaran, silakan merapat ke Pangandaran ya. Oke, saya akan ke pantai guys. Dan ini ada rombongan yang baru saja dari Pasir Putih guys, seperti biasa ya. Kebanyakan mereka yang baru datang ke Pangandaran itu pasti langsung ke Pasir Putih dengan lewat perahu atau jalan kaki ya guys ya, menuju cagar alam. Oke, dan sekitar saya juga masih ada pengunjung ya guys. Dan ini situasi di depan Tanjung Sari guys ya. Di depan Tanjung Sari ini juga banyak banget mobil-mobil yang terparkir di area parkir di Tanjung Sari guys. Dan ini pengunjung yang baru datang guys, baru datang di wisata Pangandaran. Mereka datang menggunakan bus besar ya, dan mobilnya itu diparkirkan di belakang gedung Horizon ini guys. Oke, nanti saya akan ke belakang guys melihat situasi yang ada di parkiran Badeto Ratu ini guys. Nah, inilah situasinya yang ada di lapangan belakang Horizon ini guys. Kalian bisa ke masjid ya, yang di belakang gedung Horizon ya. Cukup sampai di sini dulu ya informasi hari Selasa ini guys. Nantikan informasi selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.